berapa lama Pak berdiri? Di sini berdiri dari tahun 2000. 2000 kita awalnya namanya itu Warung Makan Semilda. Oh, Semilda. Nah, kemudian di tahun 2018 kita rubah menjadi Ayam Bakar Sate Tegal. Paling rekomendasi ya Pak ya? Oh iya, paling rekomendasi.
kita yang lebih spesial lagi. Apa tuh Pak? Di sini yang paling sering dipesan untuk hajatan itu gulai kambing. Oh, gulai kambing. Bisa buat hajatan juga. Bisa. Bisa. Terus kalau ini kan apa namanya? Mas Bibi mungkin gitu ya. Yeah. Kita sesuai peraturan dari Pemda, kalau ada imbauan dari jam 7 sampai jam 6 sore kita tutup. Tapi kalau misalnya imbauan buka sampai malam, ya kita sempat. Kalau normalnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Terus bisa via online? Bisa. Kita sudah lama bisa pakai GoFood atau... Ya, sudah ada GoFood ya. Sate yang biasa prasmanan kita layani. Membuat pantai ya, besar ya. Pantai gitu ya. Iya. Bisa dadakan atau satu hari sebelumnya? Iya. Kalau untuk ayam bakar bisa langsung pada saat itu juga. Kalau ayam bakar. Kalau untuk sate itu harus ya. Sehari sebelumnya paling dekat. Ternak sendiri Pak? Iya ternak sendiri tapi ternaknya dibantu sama peternak. Oh. Ya sampai nyobain kebetulan kita tadi kan ada yang pesan KK, jadi kita coba untuk ke kandang, kita langsung milih. Jadi kita milih Mbak. Nah, kambing itu nggak sembarangan kita untuk memotong. Usianya kira-kira apa? Ya kalau untuk sate itu paling tua itu 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan lah paling. Ya yang supaya nggak terlalu berat. Karena kita tidak dicampur dengan yang lain. Dari potong itu langsung kita bakar. Oh, pantesan guys yang gue coba ini tuh ya satenya teksturnya lembut banget, itu kok beda sama sate-sate yang lain. Aduh, jadi nggak sabar nih pengen nyobain. Itu gimana? Apa kita cobain dulu atau langsung tanya lagi? Cerita mulu. Oke. Sambil menunggu ya. Racikan bumbunya itu ide sendiri Pak? Iya, kita racik sendiri. Nah ini biasa yang kita pesan. Nah ini tuh pok yang ekonomis. Ini udah paling murah ini. Untuk yang pok ini biasanya kita siapkan untuk ada tambahan, misalnya ada ayam bakar, ada capcay, ada tempe, dalamnya bisa kita penuhi sesuai permintaan, termasuk kerupuk. Nah ini biasa untuk rapat-rapat biasanya yang sering dipakai. Jadi untuk rapat-rapat nanti kita pakainya pakai pok. Jadi kalau ini untuk yang ekonomis biasanya untuk yang dadakan, ini yang sering kita pakai. Nah, kebetulan warung kita ini kan nggak hanya di sini. Ada satu lagi yang di dekat. Ada satu lagi Pak. Ya, yang di dekat kantor Puspek Angkatan Darat di sebelahnya itu. Masih wilayah itu. Nah, itulah yang paling sibuk di sana. Oh. Karena di sana dekat dengan perkantoran. Alamatnya masih di Jalan Raya Bogor ya Pak? Masih. Ya, Pak? Kalau di sana Jalan Raya Bogor nomor 2 Kramat Jati, kalau di sini Jalan Raya Bogor 106. Oh gitu. Kramat Jati masih di wilayah Kramat Jati juga. Tempatnya pinggir jalan ya, strategis tepat. Strategis ya, seperti inilah kita. Siap. Jadi enggak sabar. Atau langsung kita sabar ini aduh. Keluarkan menu-menunya. Iya, Pak, ini lapar nih. Lapar kan ya. Tadi kita udah order ya. Iya. Bentar ya. Siapa? Oke. Rame juga guys ya di sini, guys. Rame sekali. Ahoy. Lala. Guys, ini yang gue ceritain itu guys sate kambingnya. Kamu lu nyobain aja dah. Ya udah deh. Ayo guys, makan. Kita cobakan. Nah, ini juga gulai sama tongseng ya. Oh, tongseng. Ada gulai kambing, tongseng, singkirin gulai guys. Makanya ini dia nggak bau. Nanti lo tadi sendiri. Silahkan dicoba Pak. Siap. Mau nggak ikut makan sekalian? Kita kebetulan lagi menyiapkan untuk acara besok, jadi silakan aja.
untuk bulenya teksturnya seperti itu, mungkin hampir sama dengan warnanya dengan tongseng. Oh iya. Oh yang kemarin gue cobain itu sate nih. Ini sate goreng nih guys. Cobain ya pak. Boleh silahkan coba. Ini gulai. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Si goreng nih guys. Iya guys, satenya itu benar-benar empuk dagingnya, nggak keras, lembut, dan bumbunya itu meresap ke daging. Ini jelasin dia guys. Nggak aja di lidah tuh enak banget, gurih. Anjing.
Rasanya itu punya rasa bermain jadi sampai kulit. Dan jangan lupa, kalau ingat sate ayam bakar cuma ada di sini. Oh iya, tentu Pak. Ayam bakar sate Tegal, Kang Mukro, rajanya sate kambing, guys. Bagaimana sambelnya tadi? Sambelnya juga sampai ngebul. Guys, kalau mau ngapain lagi? Mau dong, mau banget dong.